Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Suyadi Channel, teman-teman. Yang di depan saya ini adalah sebuah mini high wing box. Sistem buka tutupnya manual menggunakan pegas spiral. Untuk sasisnya sendiri ini menggunakan Isuzu Traga Pickup. Jadi boleh dibilang ini pickup tapi dipasang dengan high wing box manual ya. Jadi sangat langka barangkali ya. Jadi teman-teman bisa melihat nih tampilannya seperti ini. Untuk memantapkan atau untuk melihat lebih detail ya, di sini saya bagikan bagaimana proses pembuatan atau proses produksi dari high wing box manual ya, dari aluminium bahan bakunya. Sebenarnya tidak full aluminium ya teman-teman, tapi sudah di mix ya dengan plat besi ya. Ini kita lihat. Jadi untuk dinding kanan menggunakan full aluminium ya, sedangkan sebelah kiri sepertiga bagian bawah menggunakan aluminium ya, yang sekaligus sebagai pintu bagian bawah. Untuk atasnya atau sayapnya menggunakan aluminium, tapi bisa dibuka ke atas. Ini konstruksinya, untuk kusen pintu belakangnya menggunakan material flat bending ya. Ini kalau kita lihat nih, ada tukang yang di atas ya sedang mengejarkan untuk talang air ya. Kita lihat untuk dimensinya, untuk panjang total dari karoserinya 2,95 meter. Lebarnya 1,78 meter dan tingginya 2 meter. Semua ukuran luar ya. Untuk SKRB atau rancang bangunnya kami sudah ada ya atau ready. Jadi untuk teman-teman tidak usah takut ya yang ada rencana mau beli di bengkel kami. Otomatis untuk pembuatan STNK tidak ada masalah. Ini lagi proses untuk uji coba buka tutup dari sistem wing box-nya. Jadi sangat sederhana sekali dan budgetnya termasuk murah ya atau low budget. Tapi secara fungsinya sangat maksimal ya karena ukurannya lumayan besar. Sekarang akan kita tunjukkan ke teman-teman ya, nanti bagaimana cara membuka dari sayapnya. Karena ini kalau kita lihat tidak ada hidrolisnya ya, hanya menggunakan pegas spiral yang di atas atap itu ya, bisa kelihatan tuh kalau kita lihat. Untuk bukanya nanti juga hanya menggunakan tali ya, ditarik. Sebentar lagi akan kita lihat sebelum kita coba cara membukanya. Kita lihat dulu untuk interior dari mini high wing box. Ini bisa kita lihat untuk lantainya menggunakan plat besi. Untuk sisi samping ya atau dinding dalam dilapis menggunakan melamin. Jadi kelihatan rapi, bersih. Untuk harganya sendiri sangat terjangkau ya, tidak terlalu mahal. Bagi yang berminat silahkan menghubungi saya langsung dengan Bapak Suyadi. Kontaknya bisa dilihat di deskripsi. Ini sekarang akan kita coba ya. Biar teman-teman tahu bagaimana cara membuka wing box manual ya, ini seperti ini teman-teman. Nah, sangat mudah sekali, hanya menggunakan tali, ditarik menggunakan tenaga yang tidak terlalu besar ya, udah ngangkat sendiri ya dengan bantuan pegas spiral. Menurunkannya pun juga sangat ringan.
bisa dilihat. Jadi itu aja teman-teman. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa support terus channel ini dengan subscribe bagi yang belum, like, comment, and share. Dan nantikan video-video menarik lainnya dari Suryadi Channel. Terima kasih.